Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main Grounded. Ya, kali ini saya mau melawan musuh terbaru di game ini, yaitu Broodmother. Nah, untuk melawannya saya memerlukan umpan dulu. Ya, kita perlu bikin umpan dulu. Saya perlu open, teman-teman. Ya, kemarin kan kita sudah beli ini, udah beli open. Nah, ini dia opennya. Dia ada ini, Ember Charcoal ya. Dan ini didapatkannya di sekitar sini. Okay, let's go. Bentar. Ini ada ladybug tuh, saya punya misinya nih. Bentar. Kita lawan dulu ladybugnya. Lumayan menyelesaikan misi. Oke, okay, sini kamu. Oke, okay, maju. Up, nice. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, maju lagi kamu. Maju lagi. Ayo. Nice. Waduh. Pecah dia. 300 raw science ya. Oh itu dia. Nah itu tujuan saya tuh kayak semacam ini ya, pemanggang ya. Ember charcoal-nya ini didapatkannya dari sana teman-teman. Dari apa pemanggang itu. Oke. Kita ke sana harus melewati ini. Harus melewati pagar ini under construction ya. Let's go. Jadi Broodmother ini serangga terbaru di game ini dan juga serangga paling berbahaya. Lebih berbahaya daripada Warp Spider yang kemarin kita lawan itu, ya. Cuma ya ini dia nih, kita harus ini dulu, kita harus bikin umpan dulu untuk melawannya. Karena emang dia itu kayak semacam bos, teman-teman. Satu-satunya bos di game ini untuk sekarang ya. Nggak tahu nanti apakah bakalan ada lagi bos kayak Broodmother ini. Makanya dia ini agak spesial dia. Memerlukan umpan untuk ini, untuk melawannya. Oke, let's go, kita ke sana. Ya ke sana, tempat ini masih kosong ya. Padahal udah bisa dilewatin nih. Itu masih kosong. Mungkin nanti bakalan ada kayak semacam apa gitu. Mungkin nanti bakalan ada kayak semacam jalan gitu menuju ke ini. Ke rumah kecil ini, gudang ya. Ya kayak semacam gudang nih. Oh ini dia. Oh nah itu dia udah kelihatan. Udah kelihatan di sebelah sana. Ada kayak dua batu gitu. Itu yang saya perlukan tuh. Ember charcoal ya. Charcoal, berarti ini ya, batu bara ya, arang gitu. Nah, ini dia. Oke. Okay. Nice, ambil. Oke. Okay. Nah, mantap, udah dapat. Mungkin kita langsung terjun aja dari atas sini. Ya, gak apa-apa nih. Hup, oke. Okay. Waduh, di bawah sana ada itu dong. Ada kumbang. Oh, sos. Oh, itu walang sangit tuh. Walang sangit. Oke, kita meluncur. Hop. Oke. Oh, mantap. Wah, apa ini? Oh, udah malam ya. Mataharinya bergerak tuh bayangannya. Keren banget. Let's go. Jadi ini kita bikin open-nya mungkin di mana ya? Di mana? Apakah bikin di rumah saya yang dekat sini aja? Atau kita bikinnya di rumah saya yang dekat sama ininya, area Broodmother-nya. Jadi Broodmother itu di ini, apa kita melawannya di sebelah sini teman-teman, di sekitar sini areanya. Jadi mungkin kita ke sini aja, ini dari rumah saya juga sebelah sini, supaya nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi setelah bikin umpannya, langsung kita menuju ke sana. Oke, okay, let's go. Kita bikin open-nya di sebelah sana aja. Oke, sebentar lagi sampai. Ini jauh banget perjalanannya. Makanya saya skip aja ya, sampai di rumah aja langsung. Jauh banget perjalanannya. Nah, ini dia salah satu rumah saya di game ini. Rumah di pinggir rawa, teman-teman. Nah, dia. Nah, itu dia. Udah kelihatan. Kita bikin open-nya di sini aja. Kita bikin mungkin di depan sini bisa ya, atau di dalam bisa juga nih. Taruh sebelah mana ya? Oh di sini bisa nih ya, taruh sebelah sini mungkin. Udah, langsung aja kita crab opennya, construct. Nah, wow, lumayan besar ya. Oh, waduh, kalau taruh sini agak aneh ya. Taruh di depan aja. Taruh di depan sini. Nah, ini pas aja nih. Nah, kita taruh di sebelah sini. Nah, oke. Okay. Pas aja kan? Ya. Nice. Kemudian bikin. Nice. Sudah selesai. Crab. Oh. Oh, belum ada resepnya ya.
Belum ada resepnya. Bentar, bentar, bentar. Apakah kita harus cari resepnya dulu gitu? Oh, bentar ya, bentar. Kita tanya sama Mbah Google dulu. Di mana resep untuk mendapatkan ini? Umpannya Broad Mother. Oke, teman-teman, ternyata umpan Broad Mother-nya itu berada di salah satu lab di pohon ini. Nah, mungkin saya bakalan tidur dulu. Nanti besok pagi baru kita menjelajah pohonnya ini ya, mendatangi labnya. Karena ini kan agak gelap dia kalau malam. Kita tidur dulu supaya kalian enak juga nontonnya. Kalau siang kan enak kan, terang kan. Oke, kita sleep dulu. Oh, langsung bangun. Nice. Nah, terus sarapan pagi. Kita sarapannya ini makan apa? Eh, apa ini? Oh, siapa nyerang? Wih, diserang nyamuk saya. Aduh, 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 aduh. Sakit banget. Sakit banget nyamuknya. Diserang nyamuk rumah saya. Bentar, 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 bentar. Sakit banget ini nyamuk. Kacau, kacau, kacau. Mana dia? Mana dia? Hah? Hilang? Hilang dia? Loh? Oh? Hilang kemana nyamuknya? Parah, yaudah, yaudah. Oke, bentar, ini kita ambil dulu airnya. Let's go. Oh, kemudian makan ya, sarapan pagi ini. Oke, makan grup. Nice. Mantap. Let's go, sekarang kita jalan. Jalan menuju ke lab di pohon ini. Ternyata di sini dia, apa namanya, resepnya. Resep untuk Broad Mother-nya. Dan juga area ini ya, tempat Broad Mother-nya di sini juga. Di pohon ini. Pohon beri. Pohon beri, pohon beri. Oke, naik, naik, naik pohon. Ini pohonnya bercabang-cabang. Os, os, os. Jangan sampai jatuh. Ada laba-laba lagi. Laba-laba kecil. Oke. Let's go. Nah, ini dia zipline-nya. Nanti juga saya mau bikin ini ya. Saya mau coba bikin bangunan pakai resep-resep bangunan yang baru. Karena ini raw science saya udah ada 7485. Cukup nih. Cukup untuk beli resep bangunan yang baru. Oke, let's go. Kita meluncur dulu. Oke. Let's go. Untung gak nyangkut itu ya. Gak nyangkut sarang laba-laba tadi. Let's go. Dia lanjut lagi kita. Bentar-bentar. Dari sini kita ke arah mana ya? Itu ada lab sebelah sana. Cuma bukan teman-teman, bukan lab itu yang saya ini ya, saya cari. Hop. Kita lompat. Oh ya, nah ini. Lewat sini, lewat sini. Oke. Okay. Let's go, let's go, let's go. Meluncur lagi. Meluncur lagi, meluncur lagi. Ini keren banget nih desain ininya ya, desain levelnya. Oh, itu dia, itu dia. Nah, itu ada kayak semacam sarang laba-laba raksasa di dalam sana tuh Broad Mother-nya. Cuma kita bisa ini ya, belum bisa lawan karena belum ada ininya. Belum ada apa umpannya. Nanti dulu. Nanti kita ke sana. Oke. Halo laba-laba, wajar dulu lah. Lumayan nih. Oke, Spiderling. Terus cuma kamu aja ya. Ini. Lumayan webnya. Lumayan. Oke, web fiber, nice. Lanjut. Lanjut. Ini bagus banget dia apa desain levelnya kayak ini nah. Kayak apa namanya, kayak pohon gitu. Terus cabang-cabangnya ini jadi jalannya. Keren banget. Awas, hati-hati. Hati-hati, kita naik ke atas sini ya. Naik ke sebelah sini. Kemudian, nggak perlu. Nggak perlu pakai, perlu sih. Ya. Perlu pakai zipline, cuma lompat ke sebelah sini. Os, hati-hati. Ini ada raw science lagi nih sekitar sini. Raw science nanti lah. Itu ya sebelah sana ya. Raw science. Bentar. Ya, kita lewat sini. Kita ke sebelah sini. Nice. Ambil dulu nih raw science-nya nih. Lumayan, jangan sampai jatuh. Bahaya banget. Kalau jatuh repot saya naiknya. Nah kan, mantap. 500. 500 raw science. Oke. Jadi labnya itu di sebelah sini katanya dari infonya.
Nah, yang lab ini nih. Belah sini. Lab di ujung ini ya, lab di ujung pohon. Oke, nah itu dia. Itu dia labnya. Kayak semacam ini sih, kayak semacam tempat pengawasan gitu dia. Oke, lompat dulu ke sini. Nah, ini dia. Pas di ujung pohon. Oke. Nah, buka. Buka, 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 buka. Nice. Terus, nah ini dia. Broodmother Research Notes. Oke, nah udah dapat. Udah dapat, nah itu dia. Broodmother BLT. Nice. Mana tadi resepnya? Broodmother BLT. Itu dia umpannya untuk memanggil Broodmother ya. Hah, mana nih? Nggak ada ya. Apa ini ya? Harus cek di open-nya ya. Ya udah. Ah, nah ini ya. Kita kembali ke open. Kembali ke open. Oke, buka. Buka, 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 buka. Kita kembali ke rumah. Udah dapat. Udah dapat umpannya. Tinggal dibikin aja lagi. Setelah itu kita lawan Broodmother-nya. Ya. Kembali, kembali. Nah, langsung saja kita bikin. Crab. Oh. Dua ini. Terus ini sama satu itu ya. Oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Ambil dulu, ambil dulu. Nah. Dua ini. Terus ini juga. Sama satu ini. Oh ya, ini saya mau ini juga. Mau menyelesaikan misi. Nah, misi ini. Nah dia. Nah, Berylliator. Kita bikin dulu. Berylliator. Satu. Dua. Tiga. Nah, mantap. Oh, 750. Lumayan. Hampir sama ini ya. Hampir sama kayak misi mengalahkan Wolf Spider. 700-an. Ya, let's go. Let's go, let's go. Kita crab. Nah, crab. Oh. Oh, sedang diproses dia. Sedang diproses. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya prosesnya ini. Ah, Broodmother BLT. Apa tuh? BLT singkatan apa? BLT apa itu? BLT. Oh, mungkin ini ya singkatan dari resepnya. B itu bombardier ya. Bombardier beetle. Kumbang bom. Terus L itu ladybug. Kepik. Dan T itu thistle. Ya, duri. Ya benar ya, bentar-bentar saya cek dulu nih. Cek dulu. Ah, kan ladybug L, terus B-nya, nah ini kan B-nya bombardier, L-nya ladybug, terus T-nya thistle ya. BLT, BLT. Oke. Ini juga nih, kreatif juga nih. Singkatannya unik banget. Udah, tunggu dulu lah. Oke, sudah selesai. Langsung aja kita ambil. Nah, Broodmother BLT. Let's go. Let's go, let's go. Sekarang ke sarangnya. Sarang Broodmother-nya. Ini udah jam. Waduh. Jam ini ya. Mendekati jam 3 udah. Sore hari sudah. Oke, cepat-cepat, cepat-cepat. Sebelum malam. Nanti gelap susah nih. Kemudian persiapkan diri. Nah, ini saya punya heal yang baru. Heal basa namanya. Itu lebih bagus. Nah, kemudian, oh ya ini, saya bakalan pakai mutasi mitridatism. Jadi ini efeknya bikin saya kebal terhadap racun, teman-teman. Ya, ntar ini kita mana ya? Oh yang ini aja, dead active. Terus pakai ini. Ini untuk mendapatkannya kalian harus mengalahkan 5 ini, 5 wolf spider. Okay, let's go, let's go. Itu bikin saya kebal terhadap racun, bahkan membantu banget nih. Lawan Broodmother-nya. Ah, ya, kita masuk ke dalam sarangnya. Siap-siap. Wow, gila. Ini dia sarangnya. Sarang laba-laba. Ya, jadi Broodmother ini tuh ya, laba-laba dia. Oh, nah itu. Ah, apa ini? Oh, semut. Semut prajurit. Oh, gila. Oke. Oh, wah, banyak banget korbannya. Sampai-sampai laba-laba juga. Gila, laba-laba dimakan juga, teman-teman. Parah banget nih. Wah, deg-degan saya jadinya. melihat korban-korbannya ini. Oke, oke. Oh, ini dia. Sebelah sini. Di sebelah sini naruh ininya ya. Umpannya. Nah, nih, taruh di sebelah sini umpannya. Summon Boss. Let's go, let's go. Hup. Mana dia? Itu dia.
Itu dia. Oh my god. Oh my god. Hell, sini kan. Wah, gila health-nya. Besar banget. Oke. Nice. Oke. Ini saya pakai ini ya. Saya pakai senjata permen. Pentungan dari permen. Bisa dibilang ini senjata paling bagus. Oke, sini kamu. Gila, besar banget ukuranmu. Nice. Astaga, nggak bisa diblok, teman-teman. Nggak bisa di-counter serangannya. Aduh. Oke, wah, apa ini? Anak-anaknya muncul. Teriak dia. Astaga. Salah. Bukan itu. Saya nge-heal dulu tadi. Salah pencet. Malah kepencet. Oke. Wah, gila. Ini parah banget nih. Wah, mati saya. Waduh. Udah gak apa. Load game. Tadi agak panik saya. Oke, let's go. Coba lagi. Dan ini saya uni ya. Tadi saya pulang sebentar. Untuk bikin lebih banyak heal. Dan juga bandage. Dan sekarang saya bakalan coba lawan Broodmother-nya ini pakai ini. Pakai Perisai dan juga Mosquito Needle. Ini dia damage-nya lebih kecil daripada senjata saya yang sebelumnya, yang ini. Ini kan damage-nya lebih besar. Kalau ini kecil, cuma ada ini dia, ada lifesteal-nya. Ada efek untuk menambah health saya gitu. Nah, saya cobain ya, coba rubah strategi lah gitu. Let's go. Oh gila, emang susah banget. Jadi ini ya, apa serangannya nggak bisa di-block dia. Serangannya nggak bisa di-counter ya. Mantul juga saya malahan. Summon. Summon boss. Wow. Nah dia, nah itu dia. Gila. Let's go, ronde kedua. Hop, block. Wah, mantul juga saya. Ajar. Tusuk. Nice. Stamina saya habis. Tunggu, isi dulu. Oke. Hop, block. Block. Oke. Block lagi, nice. Tusuk lagi. Oke, nah itu dia. Damage-nya kecil. Ya, kalau pakai senjata ini damage-nya kecil. Cuma lumayan lah ya. Saya bisa pakai perisai. Perisai ini bagus juga block-nya. Let's go. Nah, kan saya nggak terlalu kena damage kalau pakai perisai. Wow, ini besar banget ukurannya. Awas. Oke. Nah. Nah, tusuk. Tusuk lagi. Oke, sabar. Wah, mantul saya. Nah, saya mau pakai ini ya. Saya mau pakai panah. Itu masalahnya kalau pakai panah kita nggak bisa ngeblokir, teman-teman. Os. Nice. Terus ini juga dia cepat juga serangannya, apa bergeraknya gitu. Tiba-tiba langsung nyerang saya nggak bisa ngeblokir. Parah banget. Let's go. Os. Oke. Nice. Waduh, dia manggil anak-anaknya dong. Oke. Hajar. Sini kamu. Sini. Ini anak-anaknya mengganggu juga nih. Mengganggu banget tuh. Os. Ntar dia mau teriak. Nah itu nggak bisa diblokir ya. Ini nganggu banget. Sumpah ini. Waduh, keblokir saya apa? Jalan saya tertutup. Mundur dulu ke sini. Anak-anaknya nganggu banget. Parah. Oke. Block. Oke, nice. Nah. Ajar dulu anak-anaknya nih. Karena mereka menghalangi ini siapa? Dia menghalangi saya dia. Menghalangi pergerakan saya juga. Nice. Oke. Mantap, udah. Udah selesai anak-anak ya. Health-nya mana? Health-nya hilang. Itu dia health-nya. Oke. Ajar lagi, let's go. Tusuk. Awas. Block. Block lagi. Nah, mantap. Tusuk terus pokoknya. Awas. Aduh.
Stun saya, untung dia nggak nyerang. Untung dia nggak nyerang waktu saya kena stun. Os. Serangan apa itu? Sakit banget. Semakin nggak ini nih, semakin nggak bisa diprediksi nih serangannya nih. Kacau nih. Os. Itu kayak serangannya kalau kena sakit banget tuh. Oke. Tusuk lagi. Health saya. Heal. Oke. Ya, maju lagi. Mau kabur kemana kamu? Ya udah, pakai panah coba. Kita panah dia dari jauh. Let's go. Nice. Dia teriak. Oh, dia nggak ini ya, manggil anak-anaknya ya. Anak-anaknya nggak ada. Oke, let's go. Hajar. Wah, mau hancur lagi nih saya. Senjata saya. Nice. Oke. Mantap. Blokir yang mantap. Gila. Ini benar-benar capek nih, teman-teman. Karena damage-nya kecil, jadi kita harus bersabar. Terus bersabar nih. Nah itu, baru setengah loh health-nya. Berkurang. Dua. Ntar, ambil dulu. Oke, nah sekarang dia menggila anak-anak ya. Aduh. Ini mengganggu banget. Awas. Oke. Nice. Oke. Wah, induknya kesini lagi. Induknya kesini, anaknya kesini. Acau. Wah, gila damage itu lagi apa? Health-nya besar juga lagi. Anaknya. Wah, heal dulu. Nice. Oke. Okay. Nah, ini hajar dulu nih, yang kecil-kecil nih. Oke. Nice. Oke. Okay. Isi health dulu, tusuk. Mau hancur senjata saya. Terus ganti. Ganti. Oke, let's go. Ini enak nih. Oke, makan dulu. Nice. Terus, awas. Oke. Mundur dulu. Oke, blok. Ya. Hajar. Lompat ke sana ya. Hajar anaknya. Sini kamu. Nice. Heal. Awas, teriak dia. Itu dia tuh. Heal lagi. Oke, sebentar lagi teman-teman. Sebentar lagi, ini anak-anaknya ngangguk banget. Sakit lagi damage-nya. Aduh. Oh my god. Udah saya fokus ini lah, induknya lah. Let's go, hajar. Induknya mau mati juga nih. Blok. Oke, aduh. Sekali lagi. Nice. Gila. Parah. Parah banget stres ya. gila. Jadi saya sama-sama sekarat juga. Edge Broad Mother. Oke. Okay. Ya. Yang penting udah selesai ya. Ambil. Ini dia ya. Apa namanya barang-barangnya? Broad Mother Peng, Venom, Ruscang. Ntar saya cek dulu di sini. Apakah ada itu? Ada kayak semacam petunjuk gitu tentang Broad Mother ini? Apa dia ini laba-laba apa? Jenis apa? Ngeri banget. Apa mungkin kayak ini ya? Semacam laba-laba ini? Apa laba-laba eksperimen gitu? Dan ini saya bisa panggil lagi teman-teman. Cuma saya perlu ini ya. Saya perlu Broad Mother BLT. Oke, nah ini dia sampai-sampai laba-laba yang lain dihajar juga sama dia.
Dimakan juga. Kayaknya emang ya kalau nanti saya mau melawan lagi, saya harus banyak ini ya, saya harus bawa lebih banyak lagi ini healthnya untuk mengobati diri. Aduh, tadi kurang tadi. Oh, saya bisa ini ya, saya bisa menganalisa ini apa bagian-bagian Broad Mother-nya. Oke. Akhirnya keluar juga kita. Keluar dari sarang neraka itu. Ah, parah banget. Oh, bikin stres melawannya. Let's go. Terus saya mau analisa dulu nih. Kita analisa dulu. Analisa kalau nggak salah di sebelah sini ada nih. Sebelah sini ada tempat untuk menganalisa. Senjata saya hancur loh itu. Mosquito needle-nya. Ini juga perisai mau hancur. Oh, memang bagus pakai ini sih ya. Pakai pentungan. Ya. Pakai min mallet namanya. Min mesh. Ini pentungan yang dibikin dari permen. Damage-nya paling besar nih. Damage stone. Cuma ya kecepatannya kurang. Kecepatannya kurang. Terus juga kalau ngeblokir nggak sebagus perisai. Ya. Sayangnya kita nggak bisa ini ya. Pakai perisai dan juga pakai pentungan. Karena ini ya. Kalau apa pentungannya ini. Dia itu dia. Dua tangan. Jadi nggak bisa sekalian pakai perisai gitu. Oke. Ini saya mau analisa dulu. Kita analisa dulu bagian-bagian Broad Mother-nya. Let's go. Analyzing. Dapat ini kita. Dapat senjata. Senjata itu ya apa? Apa ini? Max. Oh, kepala. Iya, masker. Helm. Oke, ini. Apa itu? Lab of the Mother Demon. Ini. Senjata baru lagi. Gila. Damage-nya, teman-teman. Lebih besar daripada ini. Maksimal damage-nya. Oke. Terus tadi juga dapat armor ya. Ini dia. Poison coating. Apa maksudnya tuh? Lain ya, kita tertutupi racun ya. Poison coating. Oke, ini dia perlu 3, 1. Ini 2. Cukup. Cukup ya saya bikin ya. Cukup. Ini 1, 3. Terus yang sebelah sini 2, 2. Cukup. Saya kan punya 3 sama 5 ini. Mantap. Let's go. Langsung aja kita bikin. Nah, ini kan saya bisa langsung bikin. Wrap. Nice. Kemudian armornya. Perlu ini ya. Silk rope ya. Aduh. Saya harus bikin dulu. Terus saya nggak punya di sini. Ya. Itu dia. Club of the Mother Demon. Ini dia. Wow. Gila, ini pentungannya banyak durinya dong. Itu dia. Kayak ini ya, kayak pentungan itu oni gitu, pentungan setan. Gila, ngeri banget. Nggak ada efeknya ya, nggak ada efeknya sama sekali. Damage-nya, stunnya sama kayak ini, min mesh. Terus speednya juga sama, cuma damage-nya maksimal. Oke, ya, bentar ini saya mau ini juga ya. Kita bikin dulu yang nggak ada di sini ya. Ada nih, bentar. Build dulu ini. Saya perlukan nih untuk bikin itunya. Sutra ya. Supaya bisa bikin armornya. Coba kita tes ini senjata baru. Bentar, kalau nggak salah di sebelah sini ada Bombardier Beetle nih. Kumbang bom. Dia. Nggak ada. Nggak ada. Itu. Di bawah sana. Oke. Let's go. Coba kita hajar nih pakai senjata baru. Gila, langsung banyak hilang. Os dia nyemprot. Oke. Oke. Langsung tewas dong. Apa kamu? Sini. Gila, berapa kali hit? 6 kali hit aja langsung tewas, teman-teman. Sini kamu. Ini saya nggak perlu ambil ya. Karena saya punya banyak. Dan kalau mau repairnya kayak gimana? Repair. Quart set 20 perlunya. Nggak tanggung-tanggung teman-teman. 20. 20 batu itu quart set. Itu batu yang itu tuh. Bisa dibilang batu paling bagus. Gila, 20 perlunya.
Ah, nggak tanggung-tanggung. Kalau ini cuma 3. Nah, ini 20. Parah banget. Oke. Okay. Let's go. Saya mau bikin dulu ya. Saya bikin kain. Kain lagi. Benang. Ya. Kita bikin benang dulu. Wah, ini lama nih prosesnya nih. Bikin benang ya. Oke, sementara itu sedang dibikin ya. Saya mau ini. Saya mau bikin menara di sebelah sini, teman-teman. Ya. Oh, ini agak mengganggu nih. Bentar. Kita ini dulu lah. Kita tebang dulu pohonnya. Ya. Saya mau bikin pondasinya dulu. Terus mungkin nanti di video selanjutnya baru kita lanjut ini ya. Bikin yang lainnya gitu. Dindingnya segala macam. Bentar, ini kita tebang dulu husky wheat-nya. Bisa nggak saya langsung bikin aja gitu? Pertama-tama kita bikin pondasinya dulu. Pakai ini. Taruh di sebelah sini. Terus ini kayak gini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Oke. Okay. Terus bikin ini yang segitiga. Oh, bisa ya. Taruh di sebelah sini. Nah, ya. Nah, ujung sini. Kemudian di ujung sebelah sini. Terus di sini juga. Dan yang terakhir, oh, nggak mengganggu ya. Nah, ini saya masih bisa naruh. Oke. Okay. Kemudian sebelah sini kasih tangga. Nah, ini dia. Oh, kenapa nih? Kenapa nggak bisa? Apakah karena ini? Ntar coba geser dulu. Terus bikin. Oh, nggak bisa juga. Kayaknya sih gara-gara dindingnya ini ya. Bentar. Coba taruh di sini dulu. Nyangkut dia, teman-teman. Oh, nah sekarang bisa. Oke. Nice. Nah, ternyata mungkin ini ya sangkut ini atau nyangkut di lampunya ini. Makanya nggak bisa. Sekarang kita bikin wheat stem. Ini udah selesai belum? Oh, baru selesai satu. Ini prosesnya lama nih emang. Ambil wheat stem di sebelah sini. Oke, ambil dulu. Nah, kita taruh nih sekarang. Taruh pondasinya untuk bikin menara baru. Rencananya menara ini gunanya untuk ini ya, gunanya untuk apa? Untuk gudang ya. Karena gudang saya di sebelah sini aja, kecil gudang saya di sebelah sini. Jadi kalau ada menara ini kan saya bahkan bisa bikin gudang lebih besar lagi gitu. Oke, taruh dulu. Oke, taruh 1 2 3 4. Nice, sudah selesai. Udah selesai pondasinya. Dan ya sepertinya itu aja untuk video kali ini. Jadi nanti kita bakalan lanjut lagi nih mengerjakan menaranya. Yang penting pondasinya udah selesai. Dan ini masih belum selesai dia. Baru satu. Baru dua ya. Ya baru dua saya punya. Saya perlu 8 lagi. Supaya bisa bikin armor baru ini. Nantilah nanti kita di video selanjutnya juga ya. Yang penting tadi kita sudah melawan Broodmother, serangga paling berbahaya dan juga bisa dibilang paling kuat di game ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.